Oke guys, hari ini kita akan mereview skin baru guys ya. Dan sebelumnya di sini jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel Bang Aceh Unyil jika kalian mau mendapatkan informasi update tercepat dan terakurat ya. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi ya, sudah saya sertakan. Dan terima kasih banyak buat Bang Aceh Unyil yang udah provide video ini untuk PE Gaming biar bisa direview guys ya. Oke, kira-kira siapakah saja kah yang mendapatkan skin baru tersebut? Mari kita review saja bersama-sama guys. Oke, ini untuk skin pertama ada Hayabusa guys. Ini adalah Hayabusa Shura yang dimana kalian bisa mendapatkan skin ini melalui event Double 11 Lottery yang sudah sering saya bahas di video kemarin guys ya. Ini keren banget sih tampilannya. Dan entrance-nya itu tadi keren banget ya. Ada bayangannya itu loh ya. Itu mantap banget gitu loh. Dari segi model tampilannya keren sih guys. Not bad sih untuk Hayabusa Shura ini ya kan. Dengan titel epic guys ya. Gak tahu apakah titelnya bakalan diganti atau enggak guys ya. Nanti kita tungguin aja kalau sudah hadir resmi di original maupun di advance server guys ya. Dan ini untuk efeknya teman-teman bisa lihat. Ya ternyata warna ungu guys. Ungu-ungu mak janda. Dan kemudian marknya di atas kepala musuh itu warna biru. Widih, skill 2 nya keren boy. Skill 2 nya keren guys. Jadi ketika terkena musuh itu kayak apa ya? Ada efeknya kayak ini loh. Kayak Zodiac gitu loh guys. Nah ini untuk ultimate-nya. Teman-teman perhatikan waktu ketika dia ulti ada animasinya guys. Jadi keluar tuh, lihat. Keluar ini bayangannya guys. Mantep loh. Kita lihat lagi guys ya. Tuh. Gila keren ultimate-nya guys. Dia keluar bayangan yang kayak di wallpaper yang kemarin saya liatin ke teman-teman itu loh. It's not about winning. Widih, mantap sih ini. Skin epic rasa skin kolektor sih ini guys ya. Kemungkinan bakalan diganti sih titelnya. Mungkin bukan skin epic sih guys. Karena untuk mendapatkannya juga gak bisa langsung kita beli di shop kan. Harus ngegacha gitu loh. Dan gak tahu berapa ribu diamond nih untuk mendapatkan skin ini nih. Yang penting kalian siapin aja lah sekitar 5.000 sampai 6.000 diamond sih guys ya. Keren sih ini skinnya. Kalau bisa dinilai 8 per 10 guys ya. Oke, berikutnya di sini ada skin Leslie. Ini adalah skin kolektor bulan depan guys. Wadaw. Gila keren banget Leslie-nya guys. Snipernya jadi sangar guys. Falcon Mistress ya. Wih gila sih. Ini wajib kita beli sih guys ya. Nanti bulan depan kalau kolektornya udah hadir sih guys ya. Gila. Leslie dapat banyak skin bagus-bagus guys. Skin legend, skin kolektor ya kan. Dan kita lihat nih efeknya guys. Warna merah guys. Merah darah guys. Tembakannya guys. Oke. Nah ini skill satunya. Keluar efek warna merah darah di sekitarnya ya kan. Suaranya itu keren sih. Wih. Mantep. Skill 2 nya nih. Betul. Skill 2 nya keren boy. Gila. Ada logonya boy. Jadi ketika pasifnya aktif di snipernya itu juga keren banget. Ada aura-aura warna merahnya. Nah tapi untuk ultimate-nya agak kurang menurut saya guys. Tidak ada terlalu banyak animasinya ya. Masih agak terlalu jelek sih untuk ultimate-nya. Tuh lihat guys. Teman-teman perhatikan aja dari animasi ketika dia nembak cuma ada aura-aura ya kan. Aura-auranya gitu. Agak kurang sih menurut saya. Ultimate-nya doang sih agak kurang guys. Tapi untuk skill 1 dan skill 2 nya itu udah keren banget. Skill 2 nya sih keren guys. Suaranya juga serem banget ya. Not bad. Ini nilainya 7 per 10 guys ya. Dan memang wajib kita beli sih karena keren ya. Untuk modelnya sendiri guys ya. Oke, berikutnya di sini ada Gusion guys ya. Ini Gusion Soul apa namanya? Lupa saya. Kita lihat nanti lihat bersama-sama guys. Gusion Soul Revelation ya. Dan katanya skin epic ini bisa beli di shop ya, tapi nggak tahu apakah benar atau enggak guys ya. Karena di sini juga tidak tertulis limited sih ya. Semoga aja sih bisa beli di shop guys ya. Oke, kita lihat dulu ini ya gameplay di in-game-nya. Ini efeknya. Teman-teman perhatikan kalau saya lihat warna apa sih? Dia ada campuran dua kombinasi warna sih, guys. No need to be so jealous. Oh, ada gambar mata, guys. Skill satunya ketika terkena musuh ada gambar mata, guys. Tuh, ada gambar mata, guys. My swordsmanship. Kunainya keren, guys. Tuh, kunainya keren banget tuh. Kayak Zodiac gitu sih ya. Kayak Selena yang ini juga sih. Yang skin epicnya Selena itu loh.
mirip-mirip gitu warna efeknya, guys. Wih, keren sih. Ketika kunainya balik lagi itu keren banget sih, guys. My swordsmanship is almost as good. Mantap sih ini. Not bad, not bad, guys. Mungkin kalau bisa dibeli di shop harganya 899 ya. Seperti biasa sih screen epic, guys ya. Semoga aja sih bisa dibeli, guys. I was born for this. Karena efeknya keren sih. Ketika pedang-pedangnya itu kembali itu keren banget, guys. Mantap jiwa. Oke, berikutnya nih kayak squadnya, guys ya. Kalau teman-teman perhatikan, si Lunox ini juga ngambil sebuah batu, nggak tahu batu apa yang diambil sama Gusion tadi yang di entrance ya. Dan namanya juga hampir sama di belakangnya, guys. Jadi kalau yang si Lunox ini namanya Dawn Revelation, yang tadi Gusion Soul Revelation ya. Mungkin ini squad Revelation kali, guys ya. Dan titelnya mungkin masih belum diganti ya, masih titel Epic ya. Biasanya kalau skin squad memang ada yang bisa beli di shop kan, kayak yang Venom Saber gitu kan, guys ya. Oke, ini kita lihat ya, dari basic attack-nya memang hampir mirip dari dengan skin yang Gusion tadi sih. Nah, ini skill 1 di mode cahayanya, guys ya. Keren sih. Ada campuran warna-warni gitu loh efeknya, guys. Nah, ini skill yang mode dark-nya nih. Mode kegelapannya, kristal-kristal gitu. Ketika terkena musuh itu ada pecahan kayak kristal-kristal, guys. Jadi, skill 2-nya keren nih. Skill 2, skill 3 ini nih, keren, guys. Mantep ya. Wih, keren. Not bad, not bad, guys. Nah, ini ulti di mode cahayanya ada kayak berlian gitu ya. Ada batu berlian gitu, guys ya. Keren, guys. Nah, kalau untuk yang ulti ketika di mode darknya juga mantap sih. Jadi kayak ada pecahan efek berlian gitu loh. Keren sih, guys. Dan memang semoga bisa beli di shop sih ini ya. Seperti kayak skin Lightborn, skin Venom, skin Saber. Ya mungkin harganya bukan 899 lagi sih kalau memang bisa beli di shop kalau skin squad ya. Biasanya di atas harga 1000 diamond ya, guys ya. Tapi nanti kita tungguin aja deh skin ini rilis, kira-kira limited atau enggak nanti, guys ya. Dan kita mungkin tungguin juga hero-hero apa saja yang masuk ke squad revelation-nya, guys. Oke, berikutnya ini adalah skin spesial sepertinya. Skin spesial Cyclops untuk Halloween bulan ini, guys. Si Cable dapat skin lagi ya, Straudol. Belum ada titelnya. Seharusnya titelnya sih harus ini sih, spesial sih, guys. Biasanya spesial sih. Dari untuk model tampilannya dia kayak orang-orangan sawah gitu loh. Keren sih ya. Model tampilannya mantul banget sih, guys. Oke, ini basic attack-nya biasa-biasa saja sih. Skill satunya dia lempar permen-permen Halloween, guys. Skill 2-nya keluar lollipop ya. Lollipop yang kayak di Halloween-Halloween gitu, guys ya. Lucu sih sebenarnya skin ini. Oh, ultimate-nya keluar labu, guys. Jadi dia ngelempar labu ya kan, mengurung musuh menggunakan labunya, guys ya. Not bad sih skin ini. Lucu, guys, lucu. Animasinya lucu, guys ya. Tema-tema Halloween gitu. Ini kalau saya nilai 7/10, guys. Masih wajib dibeli sih, karena memang efeknya keren sih, guys. Ultimate-nya terutama ya, ultimate-nya keren sih. Ultimate skill 1 lucu sih ultimate-nya, dia ngelempar labu kayak gitu, guys. Dari model tampilan si Cable ini juga keren sih menurut saya. Mantap, mantap, mantap. Not bad untuk skin si Cyclops nih, guys. Oke, berikutnya kita lihat skin Barats ya. Ini ya, ini spesial juga harusnya, guys. Spesial Halloween ya. Aduh, kasihan banget si Detonya kesetrum, guys. Anjay. Si ini ya, si Baratsnya itu jadi profesor dia ya. Profesor apaan gitu. Barat Stain. Oh, Barat Stain. Jadi kayak Profesor Einstein gitu ya. Belum ada titelnya juga. Harusnya juga ini skin spesial sih. Barats kan udah ada skin elite kan. Basic attack-nya apaan sih? Skill satunya mantep, guys. Ngelempar racun nih, guys. Warna ungu hijau gitu, guys ya. Nah, ini ultimate-nya nih. Oke. Sejauh ini saya lihat efeknya not bad sih. Karena rame gitu loh. Teman-teman lihat ya, rame banget efeknya, guys. Tuh,
dari basic attack-nya, skill satunya, kayak ada mantu muncul apa sih itu yang percikan-percikan itu, gambar apa sih itu? Oh, gambar ini, botol yang biasa di lab kimia, guys. Botol-botol yang untuk campur ini, campur cairan, guys. Iya, 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 gambar botol-botol kimia itu loh. Apalah nama botol itu, saya nggak tahu, guys. Waktu ultimate-nya keren sih, ada keluar logo kayak apa ya? Logo mata sama mulut itu, guys, ya. Oke, berikutnya ini adalah skin Vale, ya. Vale Star Rex. Star Rex bulan depan, guys. Nah, Star Rex Soaring Devata, ya. Akhirnya, yang kalian tunggu-tunggu hadir juga skin Vale untuk Star Rex member. Dari model tampilannya kayak dewa-dewa gitu dia, dengan pakaian warna hijau, ya kan? Kita lihat ya, ini efeknya seperti apa. Skill satunya warna hijau, ya. Oke, skill 2-nya juga warna hijau, guys. Warna hijau campur warna kuning. Di atas putaran anginnya ada warna kuning di atas itu. Oke, untuk ultimate yang mode CC-nya kayak itu ya. Warna kuning ya. Ya, not bad sih, guys. Seperti kayak ganti warna doang sih ya. Oke, berikutnya ini mode apa punya ini? Kalau nggak salah ini mode damage ya. Nah, kalau yang mode damage, untuk skill 2-nya warna kuning. Ultimate-nya kayak badai pasir ya. Ya, kayak badai pasir kayak gitu sih, guys. 5/10 deh untuk Star Rex Vale, guys, ya. Karena memang efeknya kurang, guys, ya, menurut saya. Oke, mungkin ini saja 8 skin yang akan segera hadir di original dan di advance server. Tungguin saja skin mana yang kira-kira kalian nantikan, guys. Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.